culik. Jadi ada oknum, saya katakan oknum sini sekitar 10-12 orang yang aku anggota polisian itu datang ke rumah kontrakan klien saya. Nah, setelah itu diculik tanpa ada menunjukkan surat tugas apa menunjukkan apa, kemudian mengancam security kalau kamu menghalangi saya tembak. Sehingga akhirnya klien saya itu dibawa paksa, tidak diketahui dibawa kemana. Akhirnya saya menginisiatif untuk mencari informasi di mana dibawa. Akhirnya saya temukan posisi klien saya itu berada di Polsek Bangunpatan, Bangunpatan Bandung. Bandung. Bantul. Bantul. Sleman. Jogja. Kabupaten Bantul, Provinsi Jogja. Setelah itu saya berdebat dengan oknum, kemudian akhirnya kita dipertemukan. Tetapi selama saya berdebat itu tidak pernah mereka bisa menunjukkan surat apapun. Tidak pernah menunjukkan surat tugas, surat penangkapan, penahanan, ataupun surat panggilan. Tidak sama sekali. Nah, selanjutnya saya sampaikan ketika ini tidak benar prosedurnya, kita pra-peradilan. Namun oknum ini menyampaikan bahwa silakan pra-peradilan Jakarta itu kayak kacang rebus, nggak ada gunanya. Karena proses penangkapan penahanan yang dilakukan oleh anggota oknum ini tidak sesuai prosedural, hingga kami mengajukan pra peradilan. Kita menghadirkan saksi ahli dari keterangan dua orang ahli tadi, baik dari kepolisian pun, baik dari kami, mengatakan bahwa ini harus kalau ada surat harusnya sampai langsung dan bertemu langsung. Nyatanya mereka tidak pernah bertemu langsung dan mengatakan bahwa surat itu dikirim lewat pos. Ketika dikirim lewat pos, secara hukum ini cacat dan tidak boleh. Dan ini harus dibatalkan. Dan maka kita ajukan pra peradilan bahwa prosedur yang dilakukan oleh kepolisian Jakarta Pusat itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu UHAP maupun peraturan Kapolri. Itu sebenarnya yang kita ajukan terhadap kasus ini. Sampai sekarang mesti ditahan? Sampai sekarang masih ditahan. Polsek Bantul ya, Bang? Sekarang ditahan di Polres. Oh, pindah ke sini. Karena di Polsek Bantul itu hanya pengamanan waktu itu. Setelah itu dia diangkut di Jakarta Pusat. Ya, berpindah ke sini sekarang. Ditersangkakan kenapa, Bang? Ditersangkakan atas dugaan penipuan dan penggelapan. Karena sebenarnya kasusnya ini adalah kasus perdata, di mana pelapor ini order barang ke klien kita, kemudian kita salah tagih hampir 2 miliar, dia sanggup cuma bayar 1 miliar, tiba-tiba mengajukan pembatalan. Kalau batal, kami kembalikan 50%. Sudah kita kembalikan 50%, tapi mereka minta 100% full. Nah, sehingga klien kita keberatan. Nah, hingga yang dilaporkan kasus ini. Sebenarnya murni perkara perdata, dan prosedurnya pun cacat. Sehingga kita pra-peradilan. Mudah-mudahan hakim nanti mengabulkan pra-peradilan. Sampai berapa lama, Pak? Pra-peradilan itu sudah berjalan. Sudah berjalan berapa lama? Hampir 2 minggu ini ya. Karena kemarin awal sidang pertama termohonnya tidak datang. Dan besok ini insya Allah putusan. Diserahkan juga, Bang. Ada pihak. Kita ada semua. Sudah komplit ya, bukti. Komplit. Tapi karena kepolisian ini tidak menjalankan prosedural, kita tidak pernah bisa mengklarifikasi. Jadi tujuannya biar dipanggilnya pura-pura, kemudian ditahan. Nah, itu dugaannya begitu, itu yang kami sampaikan. Ya, Bang, mau nggak, Bang? Ya.